Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bosku. Kembali lagi bersama saya Dinda Gunawan Septiono ya. Pastinya masih bersama di channel Solder Panas Channel. Channel yang sangat bermanfaat, berguna bagi nusa, bangsa, bahkan agama ya bosku. Oke, mantap sekali ya. Oke. Pada kesempatan video kali ini yaitu saya seperti biasa ingin membagikan sebuah ilmu lagi. Tentunya ilmu yang sangat bermanfaat, berguna bagi nusa, bangsa, bahkan agama ya bosku. Nah, yaitu pada video kali ini saya ingin mereview sebuah panel surya. Nah, panel surya yaitu seperti ini, kalian bisa melihat sendiri. Ini itu bisa membangkitkan listrik ya, listrik gratis dengan sumber cahaya matahari. Karena kita mendapat sumber cahaya matahari itu gratis, jadi ini bisa digunakan sebagai listrik gratis. Nah, jadi dengan alat ini atau dengan panel surya ini kita bisa menghasilkan listrik gratis. Nah, jadi seperti itu. Dan pada video kali ini saya ingin mereviewnya. Jika kalian tertarik, nanti saya melampirkan link pembeliannya di kolom komentar. Oke, bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian itu tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini. Nah, oke, pokoknya sangat mantap sekali ya. Kalau kalian tertarik ya setelah menonton video ini nanti, kalau tertarik silahkan saja tinggal klik di link deskripsi. Saya sudah melampirkan link pembeliannya buat kalian semua. Oke, tidak usah banyak basa-basi, ini dia videonya. Oke bosku, mantap sekali pada video kali ini yaitu saya ingin mengunboxing. Kita kedatangan sebuah benda lagi, kita kedatangan sebuah paket lagi, yaitu seperti biasa saya ingin mereviewnya. Kalau kalian ingin beli atau apa ya, tertarik ingin membelinya, saya akan membagikan link pembeliannya di kolom deskripsi ya bos, seperti biasa. Jadi pada video kali ini yaitu saya kedatangan sebuah panel surya atau sel solar ya, pokoknya sebutannya itu banyak sekali. Saya membeli 2 buah. Oke, dan ini kita baca-baca dulu, ini alamat saya ya, pengirimnya Bayu Shop. Oke, terima kasih untuk Mas Bayu Shop. Dan kita lihat dari sini untuk apa ya, asuransi 0, total biaya berapa itu ya. Pengirimnya Bayu Satrio. Oke, terima kasih untuk Mas Bayu Satrio ya. Ya, untuk alamatnya Cikarang, Jawa Barat, Cikarang. Nah, untuk Jawa Barat itu ya, datang sampai rumah saya itu dengan waktu, ini sudah tanggal berapa ya, pokoknya ini saya pesan tanggal 17 Agustus waktu hari kemerdekaan Indonesia, dan sekarang ini kalau nggak salah tanggal 18 apa 19 ya. Nah, pokoknya kurang lebih seperti itu. Ya, tanggal 19 ya bro, nggak salah. Jadi sangat cepat sekali ya untuk pengirimannya, saya mengirimkan dengan jasa JNT Express. Oke, terima kasih untuk mas-mas, mbak-mbak yang pengirimannya. Oke, tidak usah banyak basa-basi ya bos, yuk langsung saja kita buka apa isinya. Kalau kalian ingin beli, yuk kita simak bersama. Seperti biasa saya menggunakan silet jadul ya, silet-silet aneh-aneh yang saya gunakan saat membuka-buka sampai dulu dari sekarang ya, ini bro siletnya. Oke, mantap sekali ya. Nah, kalau membuka ini tidak usah besar-besar, secukupnya saja. Untuk suaranya kelotok-kelotok ya, kita buang. Nah, kelotok-kelotok. Nah, dalam membuka paket ya bos, perhatikan di sini ada solasi, jangan membelah pada kardusnya, nanti barangnya rusak. Kalian tinggal belah pada sisi-sisinya ini, lihat ada isolasi-isolasi kita. Nah, seperti ini. Pokoknya sangat mudah sekali ya bos. Ini juga sama, seret. Nah. Oke, mantap sekali. Ini juga sama ya. Trik. Nah, oke. Jadi membukanya jangan salah sini semua. Jadi salah satu saja. Jadi sini kita, ada bungkus kreseknya juga. Waduh. Kita lihat apakah isi dalamnya. Nah, bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, bos. Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini. Oke, saya lihat ya. Oke, bos, mantap sekali ya. Untuk sel suryanya seperti ini. Ini adalah mini sel surya ya. Sel surya atau panel surya ini sangat mini sekali. Jadi sangat mantap ya bos. Nah, seperti ini untuk satu saja kita review.
satu saja untuk kutub positif dan negatif. Pokoknya mantap sekali ya bos. Nah, kalian bisa lihatnya ini 110 bintang 60 ini, saya kurang tahu untuk kode-kodenya ya. Nah, di sini ada berapa sel ya? Kita hitunglah kurang lebih ya. Mohon maaf ya bro kalau saya batuk. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita bisa melihatnya, di sini ada sebuah sel-sel ya. Sel-sel apa bang? Yuk kita lihat bersama. Nah, di sini ada sebuah sel, yuk kita hitung ya untuk selnya itu berapa banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi dari siap sederet ini ada 11 sel. Oke, kita balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11, ini 11. 11 kalau di jumlah 11 tambah 11 ya 22. Jadi ada 22 sel ya bro. Oke, mantap sekali. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita hitung yang ini, apakah sama atau tidak. Oh, ada pelapisnya bro. Hilangnya apa tidak ya? Jangan aja, biar awet tok ya. Nyapot hilang ya. Ya, kita kembalikan lagi lah agar awet. Nanti saya ini akan gunakan untuk apa ya? Oke, kita baca dulu atau kita ini hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi ada 11 sel. 11 sel tambah 11 sel 22. Jadi 22 tambah 22 sama dengan 44 sel. Wow, mantap sekali ya bos. Nah, oke. Sel surya mini, mini sel surya. Jadi pada satu sel surya ini atau sel solar ini ya, ini bisa menghasilkan listrik, yaitu di sini tadi 6 volt ya bos. Mana tadi ya, sudah hilang. Jadi pada satu sel surya ini menghasilkan ini ya, menghasilkan apa ya, tulisannya sudah hilang ya. Nah, ini loh bro, nah ini sudah sobek ya. Menghasilkan sel solar panel surya menghasilkan output 6 volt 1 watt dan 200 ma. Jadi sangat bagus sekali ya dalam satu ini. Saya nanti ingin gunakan sel surya ini untuk mengcharger batu HP ya, sebenarnya batu HP seperti ini loh bro. Nah, ini kan batu HP yang saya gunakan untuk supply power mini saya yang ada di sana situ ya. Jadi ini tidak dicharger ya, sudah lama. Jadi nanti akan saya gunakan mencharger ini, sel surya ini saya gunakan untuk mencharger batu HP. Nah, apakah bisa digunakan untuk mencharger? Ya, kita akan coba pada video selanjutnya ya. Tentunya saya akan mencoba barang sel surya ini. Barang yang sudah bagus ini saya akan mencobanya dengan menggunakan dua panel surya. Nah, ini kan setiap satu panel surya menghasilkan output atau setrum, yaitu besarnya 6 volt ya. Jadi kalau 6 volt ditambah dengan 6 volt sama dengan 12 volt. Wow, mantap sekali ya. 12 volt itu setara dengan setrum aki. Setrum aki motor itu ya 12 volt, bos. Jadi ya setara dengan itu. Mantap kan? Mantap sekali. Jadi saya di rumah itu juga mempunyai sebuah sel surya yang berkapasitas kurang lebih itu 3,7. Jadi saya akan sambung seri kalau paralel nanti tidak bertambah. Jadi saya akan merangkainya dengan seri, nanti ini diseri dengan ini, dan saya punya separohnya ini ya, mungkin itu besarnya 3,7, hanya 3,7. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk harganya berapa bang? Nah, untuk harganya per biji ya, per biji itu dalam satu sel surya ini, sel surya mini ini ya, ini harganya yaitu sangat murah sekali, hanya 20.000. nah, bayangkan dengan 20.000 kita sudah dapat alat hemat energi atau listrik gratis ya. Ini sumber tenaganya yaitu dari sinar matahari. Nah, kalau kita sambungkan ini dengan apa, beban seperti lampu LED atau sinar matahari, nanti ini akan murup ya. Lampu yang kita maksud dengan beban itu akan menyala.
Jadi seperti itu ya bos. Kemungkinan saya akan gunakan untuk apa ya, untuk charger aki ya, mudah-mudahan bisa. Ya semoga sajalah bisa untuk mencharger aki saya atau untuk mencharger baterai ini. Ya pokoknya banyak sekali kegunaan dari sel surya ini. Kalau kalian ingin belinya silahkan klik link pembeliannya di kolom deskripsi ya di bawah video ini. Jadi kalian itu tidak usah bingung-bingung mencari produk-produk seperti ini yang harganya murah di mana. Karena saya sudah mencari ini ya di toko online itu, saya kira ini sudah paling murah sekali. Jadi kalian tidak usah ribet mencari mana bank yang paling murah, mana bank yang paling mahal. Jadi ya rumah saku ki yo iki bos sing paling murah. Jadi seperti itu. Ini bisa digunakan untuk lampu mati ya. Misal ini kita sambung atau kita gunakan untuk mencharger dari batu HP. Nah, jadi ini dicharger di sini, otomatis kalau malam ini tidak berfungsi, yang berfungsi baterai HP-nya. Kita tinggal nyalakan saklar, nanti sudah lampunya menyala. Jadi sel surya ini saya gunakan nanti bisa digunakan seperti itu, yaitu untuk cadangan dalam lampu mati ya bos, lampu mati atau dimari mati mas. Nah jadi seperti itu. Ya bagaimana lagi, kita dalam mereview produk ya kita harus menjelaskan di mana pembeliannya. Oke bosku, kita langsung saja kembali ke studio ya. Oke, bagaimanakah menurut kalian ya untuk video tadi ya. Jika kalian rasa video tadi bermanfaat, jangan lupa kalian tinggalkan tombol like. Dan bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya bos, agar kalian itu tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini. Tentunya channel yang sangat bermanfaat, berguna bagi nusa bangsa bahkan agama. Oke, mungkin saya rasa itu saja. Tentunya kita akan berjumpa pada video selanjutnya, video yang sangat bagus, bermanfaat, berguna bagi nusa bangsa bahkan agama. Oke, saya Dinda Gunawan Septiono, saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.